Setelah berkampanye selama 3 bulan lebih, Sabtu sore 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta gelar deklarasi damai. Deklarasi damai berlangsung di halaman kantor KPU Yogyakarta dengan prosesi potong tumpeng. Secara simbolik, kedua paslon juga mencopot alat peraga kampanye. Keduanya berjanji tidak akan melakukan politik uang. Dan menolak politik uang, menjadikan pilkada kota Yogyakarta tahun 2017 sebagai ajang demokrasi masyarakat kota Yogyakarta yang berkualitas dan bermartabat. 15 Februari tahun 2017 bisa berjalan dengan aman, lancar, tertib, jauh dari politik uang. Dalam masa tenang, KPU Kota Yogyakarta meminta warga melapor ke Panwaslu jika melihat ada praktek politik uang. Deklarasi damai diakhiri dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya.